Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Oke, di video dan kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan tips lagi kepada teman-teman bagaimana caranya agar indukan ini akur dalam satu kandang ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Salam cupak tanah. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan perhatikan usia jarak rentan umurnya ya teman-teman. Nah kalau seperti contoh di video ini rata-rata umurnya hampir setara ya teman-teman. Jadi kemungkinan kecil untuk si ayam ini tidak akur dalam satu kandang itu tidak akan terjadi ya teman-teman, karena usia ayam ini tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jadi itu solusi yang pertama. Untuk solusi yang kedua yang harus teman-teman perhatikan yaitu kandang ya teman-teman. Kalau kandang ayamnya kecil, jadi kemungkinan tingkat stres ayam ini meningkat ya teman-teman. Nah seperti contoh video ini lagi, kandangnya kan luas, jadi tingkat kestresan untuk ayam ini sangat jauh ya teman-teman. Nah, kemungkinan besar ini tetap akur dalam satu kandang ya teman-teman. Nah untuk solusi yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa mengatasi cara yang pertama dan kedua, maka teman-teman biarkan saja ya teman-teman, karena ini salah satu cara efektif juga ya teman-teman untuk mengatasi agar ayam ini akur dalam satu kandang ya teman-teman. Biasanya paling lama ayam ini tidak akurnya sekitar 3 harian. Lama-lama nanti ada yang saling mengalah ya teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak bisa mengatasi cara seperti yang pertama dan kedua, teman-teman bisa lakukan cara yang ketiga ya teman-teman. Maka teman-teman biarkan saja. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bantu terus untuk pertumbuhan channel ini. Salam cupak tanah.